Sampai detik ini masih sama, masih sah secara hukum. Oh sudah pasti saya, pasti. Ya sekarang siapa yang mau bertahan dengan wanita yang menyebloskan saya ke penjara? Nggak ada yang mau. Kapan kita akan rencanakan itu? Menunggu putusan amar putusan PN Bekasi ingkrar. 14 hari kerja setelah pembacaan vonis. Jadi tanggal 18. Kalau dari pihak lawan tidak naik kasasi, ya tanggal 18 saya sudah dapat amar putusannya secara ingkrar. Tapi kalau dia naik kasasi, kasasi itu waktunya 5 bulan. Berarti setelah 5 bulan ke depan saya masih belum bisa menceraikan dia. Karena keputusannya belum ingkrar gitu. Belum punya kekuatan hukum yang utuh dan tetap, seperti itulah. Ya pengennya aku ingin buru-buru menceraikan orang itu aja. Saya nggak ada niatan mau nuntut balik. Saya yakin pembalasan Tuhan itu jauh lebih gitu. Saya cuma kehilangan waktu, saya cuma kehilangan kemerdekaan selama 3 bulan, dan saya kehilangan nama baik, itu aja. Tapi itu Tuhan akan kembalikan nanti ke saya. Karena doa orang teraniaya itu mustajab sekali. Ya, lihat aja, kurus kan? Saya turun 7 kilo soalnya. Yang buat saya kurus itu karena makannya sedikit. Sehari itu saya makan 1 kali. Pagi saya makan mie instan, menjelang jam 4 atau jam 5 saya makan nasi sama ayam aja. Selebihnya saya tahan lapar sampai besok pagi. Kalau saya punya roti tawar, saya akan makan roti tawar. Ya udah, jadi intinya kelaparan terus. Jadinya kurus saya. Ya saya tidur tiap hari di lantai. Sampai ada sebuah tragedi lucu kayak gini. Ini apa nih ya yang jalan gitu. Kayak semut gitu kan. Aduh. Tidur udah di lantai, dikerubungin semut gitu kan, panas juga gitu. Aduh ya Tuhan, gue bilang ini gue benar-benar diuji nih gitu. Udah tuh hari pertama, hari kedua saya tidur saya nggak nyenyak nih. Selalu dihantui sama semut karena saya sempat ada luka-luka gatel-gatel sini nih. Gatel tapi kayak luka kebakar gitu hasilnya ya kan. Udah dong hari ketiga nih, waduh ada lagi gitu kan. Nah kebetulan saya tidur lagi nggak pakai baju. Saya pengen tahu nih dari tadi yang gerangin badan saya ini kelabang atau semut sih gitu kan. Pas saya cek pelan-pelan, ya cuman apa? Cuman keringet gue doang yang jalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.